Pandemi COVID-19 telah menuntut banyak perubahan dalam keseharian kita. Dari keharusan mencuci tangan yang rajin, etika batuk dan bersin, hingga belajar dan bekerja di rumah, serta menghindari keramaian. Dengan banyaknya perubahan ini, ditambah ketidakpastian dan suasana yang mencekam, wajar untuk merasa resah, bingung, cemas, takut, bahkan marah. Namun di saat seperti ini, penting untuk kita menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental. Stres dan perasaan negatif berlebihan dapat berakibat buruk pada daya tahan tubuh, membuat kita jadi lebih mudah sakit. Maka itu, selain terus berupaya menerapkan pola hidup sehat, kita juga perlu menjaga mental kita. Mari menjadi pahlawan. Dengan tetap berada di rumah dan di lingkungan masing-masing, ini akan segera berlalu. Tak ubahnya kalimat, awalan ada akhiran, ada pagi menjadi siang dan siang. Kemudian berangsur menjadi malam, ada kedatangan dan ada juga kepulangan. Semoga COVID-19 cepat berlalu. Tinggal kita tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita. Semua itu punya kita. Memang semua itu.